Orang yang berjaya ialah orang yang hari ininya lebih baik daripada semalam. Manakala orang yang terpedaya ialah orang yang hari ininya sama seperti semalam. Dan orang yang celaka, yang rugi, yang binasa ialah orang yang hari ininya lebih buruk daripada semalam. Sifat orang yang berjaya, dia akan bersungguh-sungguh untuk menjadikan tahun baru lebih baik daripada tahun sebelumnya. Berazam untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Setelah kamu berazam, hendaklah kamu bertawakal kepada Allah. Walaupun sekiranya kita sudah berazam, tetapi azam itu tidak kita capai, jangan kita rasa rendah diri, jangan rasa putus asa. Sekurang-kurangnya kita sudah berazam. Azam ni cita-cita, harapan, impian yang bukan sahaja ada, tetapi dia membara dan menyala. Azam ini ada kaitan dengan the burning desire, keinginan yang menyala-nyala, keinginan yang menggerakkan kerja, kesungguhan, keseriusan, fokus, tumpuan untuk mencapainya. Kalau kita lihat, kita nak jadi orang lebih baik. Tetapi baik itu di sudut apa? Mesti lebih baik takwa kita kepada Allah. Itu hubungan kita dengan Allah yang dikatakan takwa. First thing first, yang kita nak ubah ke arah yang lebih baik ialah solat kita. Solat ini perkara yang paling penting. Berazamlah, azamlah untuk baiki solat. Tambah kefahaman kita tentang rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya. Manusia mesti kembali kepada Allah melalui solat. Kerana kalau kita hidup kita penuh dengan masalah, ada masalah kewangan, ada masalah kesihatan, ada masalah komunikasi, ada masalah banyak, maka betulkan solat dulu. Kita akan nampak kesan berantainya pembaikan Allah berikan kepada perkara-perkara yang lain. InsyaAllah, yakin. Selesaikan urusan Allah, urusan dengan manusia akan diselesaikan. Selesaikan urusan akhirat kita, akan dimudahkan urusan dunia. Mari kita baiki solat kita untuk meningkatkan takwa kita. Mari kita baiki akhlak kita dengan sedekah, dengan memberi maaf. Mari kita tingkatkan kepakaran kita, komitmen kita dalam menghasilkan kerja yang itqan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Imam Baihaqi, mafhumnya Allah sayang kepada seorang yang apabila dia melaksanakan satu pekerjaan, dia melaksanakan kerja itu dengan memperelokkannya, dengan itqan.